Sementara itu, bagi Anda yang suka olahraga ekstrim, bisa mencoba Flying Fox yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Bukan sekedar meluncur dari atas ketinggian saja, pengunjung bisa menguji adrenalin dengan meluncur di atas danau sejauh 750 meter. Libur akhir pekan sudah tiba. Nah, bagi Anda pecinta wisata adrenalin bisa mencoba Flying Fox yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat. Wahana Flying Fox sepanjang 753 meter yang membentang di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut ini dijamin bisa memacu adrenalin. Ya, 1, 2, 3. Selain itu, saat meluncur bebas di atas ketinggian, pengunjung bisa menikmati keindahan kaki Gunung Gede Pangrango dan Danau Situ Gunung yang berada di bawah lintasannya. Pertama kali banget. Persiapannya apa? Deg-degan sih, ya deg-degan. Tapi kayaknya benar-benar bikin penasaran banget ini bikin penasaran banget. Aku orang yang gak pernah mau naik untuk, aku terlalu takut untuk ketinggian. Tapi untuk coba ini wisata ini kayaknya benar-benar menantang banget. Untuk keamanan, sebelum meluncur, para pengunjung akan diberikan pengarahan oleh petugas serta wajib menggunakan full body harness dan helm sebagai pelindung saat meluncur. Flying Fox ini dapat menopang beban hingga 200 kg dan meluncur dengan kecepatan 80 km per jam. Untuk Flying Fox itu panjangnya 735 meter. Dan ketinggiannya kalau di start awal itu 200 meter. Yang penasaran dengan wahana ini, harga tiket untuk naiknya sebesar Rp150.000 per orang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews, melaporkan.